Guna meningkatkan pelatihan vokasional berbasis pasar, Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Lokakarya Master Trainer tentang Design Thinking atau pemecahan masalah berbasis solusi. Sebanyak 19 dari 24 balai latihan kerja, BLK tingkat provinsi dan kabupaten di Jatim berpartisipasi pada Lokakarya ini, sekaligus melibatkan peserta dari pemerintah daerah, asosiasi bisnis, dan sektor swasta. Kepada RRI Surabaya, Senin 11 Juni 2024, Agus Gunawan, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur menjelaskan, kegiatan pelatihan ini untuk memberdayakan dan memanfaatkan beberapa kejuruan yang akan digunakan untuk dunia industri. Nah, kan masuk dunia industri itu kan tidak serta-merta. Kebutuhan apa yang dibutuhkan di dunia industri itu harus dianalisis. Nah, di USAID itu dia mempunyai kelengkapan keilmuannya dan bisa berkoordinasi kolaborasi antara dunia industri, dunia pendidikan, dan dunia ketenagakerjaan. Lokakarya ini bekerja sama dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, USAID, melalui program USAID Partnership for Productivity atau PADU. Esther Manurung, selaku perwakilan dari USAID Indonesia, menuturkan, kerjasama ini untuk meningkatkan dua hal, yakni kemitraan antara dunia usaha dan dunia industri serta BLK, dan mendorong peningkatan kapasitas institusi. Dalam hal ini BLK supaya mereka memiliki tools, resources yang seperti ini, design thinking, itu artinya bagaimana membuat, mengembangkan kemitraan dengan dunia yang betul-betul berfokus pada kebutuhan peserta pelatihan. Dalam hal ini market driven training programs ataupun yang kita sebut dengan pelatihan yang relevan untuk dunia industri dan dunia usaha. Pelatihan ini berlangsung sejak tanggal 11 sampai 13 Juni 2024 bertempat di BLK Provinsi Jawa Timur. Usai pelatihan, para peserta diharapkan mampu meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta. Ani Hasana melaporkan.